itu adalah membership untuk ikhlas gitu ya, atau membership untuk ada juga kalau misalnya ada yang masih membership tapi kayak masih pinjaman untuk beberapa posisi, itu pinjaman untuk mengenai kepentingan untuk mendukung tertentu. Nah ini juga ada salah satu strategi untuk talent retention. Nah terakhir adalah ngomongnya flexible benefit management. Nah flexible benefit management ini kebanyakan terkait dengan healthcare, dengan insurance gitu ya, dimana sekarang ini mungkin banyak tinggalkan ngasih health insurance itu adalah langsung basisnya berapa rawat jalan, rawat inap, segala macam, tapi belum menerapkan yang flexible benefit. Nah mungkin ini bisa dikonsider ya, tapi memang ini perlu pembuatan waktu lumayan lama untuk mendeteksi dunia itu, ini layak diperlukan secara tidak. Nah flexible benefit, contoh ya, kalau kita mau ganti insurance setiap tahun, karyawan punya hak milih misalnya gini, kamu punya jatah rawat jalan itu 20 juta, silakan kamu alokasikan berapa untuk rawat jalan motor umum, berapa rawat jalan untuk dokter spesialis, berapa untuk biaya kacamata, biaya terlalu tinggi. Misalnya seperti itu, punya flexibility untuk karyawan menentukan. Stres di pekerjaan kamu, atau apa
sih yang paling kamu consider sebagai hal yang merupakan kegagalan terbesar dalam 3 tahun terakhir? Nah, pada saat ditanya itu, jangan sekedar dia menjawab, oh pernah. Nah, kalau pernah, harus tanya lebih lanjut. Apa contoh kasusnya? Misalnya dia menjelaskan contoh kasusnya adalah A, gitu ya. Contohnya dia stres banget karena misalnya dia harus dealing dengan bos yang baru, dan seperti itu. Nah, pada saat dia bilang kasusnya, situasi seperti itu, aku tanya juga, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Dan dari situ baru kita bisa lihat, oh, berarti perilaku dia pada saat